ini lagi paraf jawaban DPR terhadap gugatan uji materi di MK terhadap undang-undang pemilu, di mana ada yang menginginkan perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup, dan tentu kami memilih tetap di proporsional terbuka karena itu melibatkan rakyat untuk memilih wakilnya di DPR. Tunggu nanti jawaban ini, kami akan menyampaikan di hadapan persidangan MK pada tanggal 17 Januari 2023. Jawaban DPR akan kami sampaikan di sidang Mahkamah Konstitusi. Doakan semoga sukses dan tetap rakyat yang akan menentukan wakilnya melalui pemilihan DPR nanti. Assalamualaikum.